Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita memuji Allah dengan penuh keyakinan atas semua janji Allah pasti benar. Dan Allah sudah menjanjikan dengan kalimat Alhamdulillah sebagai kalimat syukur atau berterima kasih padanya, akan ditambahkan segala nikmat dan kebutuhan kita akan dipenuhi. Selanjutnya kita panjatkan salawat dan taslim, salam hormat kita kepada manusia yang telah diperintahkan oleh Allah untuk diikuti, dijadikan sebagai suri tauladan dan mengucapkan salam hormat kepadanya. Dan Allah menjanjikan dengan satu kali salam hormat dibalas dengan 10 kali tambahan rahmat. Dan rahmat Allah luas sekali, berisi diantaranya pengampunan dosa, peninggian derajat dan pemenuhan segala kebutuhan. Maka sangat wajar setelah memuji Alhamdulillah, setelah memuji Allah Alhamdulillah, kita memanjatkan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bedah buku kita Minhajul Muslim, dan kita masih dalam judul yang sama, beberapa ketentuan hukum. Dan kita masuk pada siang ini ke materi ke-8, masalah wakaf. Dan sebelumnya sudah kita jelaskan tentang masalah wasiat dan bagaimana wasiat itu sangat penting dalam Islam, dan dianjurkan bagi setiap Muslim agar selalu memiliki wasiat, terutama kalau dia khawatir nanti pada saat dia meninggal ada hal-hal yang mengganjal dan akan memberatkan hisab dia hari kiamat, seperti utang, punya masalah sama orang lain, dia tidak sempat ketemu untuk minta maaf, dan hal-hal yang sejenis itu. Dan wasiat ini, kalau masalah harta, maksimal kita hanya bisa memberikan wasiat 1/3 dari harta kita untuk menambah amal saleh. Jadi misalnya kita wasiatkan, saya mewasiatkan kalau saya meninggal 1/3 harta saya untuk masjid, untuk rumah anak yatim, untuk ini dan itu. Maka kalau kita meninggal, misalnya meninggalkan harta sekitar 900 juta, 300 jutanya dipakai untuk amal soleh kita. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, Allah telah memudahkan untuk kalian, untuk mendapatkan pahala tambahan buat kalian setelah kalian meninggal dengan 1/3 harta kalian. Kemudian juga kalau ahli waris tidak boleh ada wasiat sama sekali, terutama berhubungan dengan harta, kecuali ahli waris yang lain ridho. Jadi misalnya anak pertama punya rumah di Tebet, anak kedua punya rumah di sini dan di situ, maka ini tidak ada lagi wasiat untuk ahli waris, karena ahli waris sudah punya penentuan, sudah ditentukan persentase warisan mereka. Kecuali kalau memang ahli waris yang lain setuju, misal mereka 5 orang bersaudara, ternyata si mayit ini memberikan wasiat kalau anaknya yang paling bungsu karena masih belum punya pekerjaan, sementara yang 4 orang kakaknya sudah kerja semua, sudah punya harta, maka dia minta agar diberikan khusus yang paling bungsu ini rumah yang di sini misalnya. Lalu yang 4 orang setuju, enggak ada masalah. Tapi kalau mereka tidak setuju, maka batal wasiat itu. Ya, ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya. Juga sudah kita bacakan bagaimana contoh surat wasiat. Ya. Dan sekarang kita masuk insya Allah siang ini ke materi ke-8, masalah wakaf. Poin A-nya masalah pengertian wakaf. Wakaf ialah penahanan suatu harta sehingga harta itu tidak dapat diwariskan, dijual, atau dihibahkan, dan hasilnya diberikan kepada penerimanya. Hukum wakaf, wakaf hukumnya sunnah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Ahzab ayat 6, a'udzu billahi minasyaitonir rajim illa an taf'alu ila awliyaikum ma'rufa. Kecuali kalau kalian mau berbuat baik kepada saudara-saudara kalian seagama. Maksudnya kalian kalau meninggal, boleh kalian mendapatkan pahala ekstra dengan cara mewakafkan tanah, rumah, kendaraan untuk digunakan dan bermanfaat untuk saudara-saudara kalian seagama. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah membeli kuda, lalu beliau iklankan kalau itu adalah fi sabilillah atau di jalan Allah. Ya, bahkan sempat tertulis di badan unta itu fi sabilillah, supaya orang-orang tahu ini boleh siapa saja pakai. Ya, mirip dengan kita sekarang, ambulan gratis, mobil diwakafkan di pesantren, buat masjid, segala macam. Juga dalam sabda Nabi SAW yang menunjukkan tentang bolehnya wakaf, bahkan itu bisa menambah pahala seseorang yang sudah meninggal dunia, dalam hadis riwayat Muslim nomor 1631, kata Nabi SAW, إِذَا مَاتَ الْإِنسَانُ إِنْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ إِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. Jika manusia telah meninggal dunia, maka amal perbuatannya telah terputus kecuali di 3 hal, kecuali dari 3 hal. Yang pertama sedekah jariah, dan ini adalah wakaf. Sedekah jariah artinya wakaf, mewakafkan sebidang tanah kah, kendaraan kah, rumah kah, segala macam yang digunakan untuk fasilitas umum. Jadi orang semua bisa pakai dari kaum muslimin.
atau ilmu yang bermanfaat yang dia pernah ajarkan, tentu puncaknya adalah ilmu agama atau anak soleh yang mendoakan. Tapi saksi bahasan kita adalah yang pertama, masalah sedekah jariah. Kata beliau, di antara beberapa sedekah yang dikategorikan ke dalam sedekah jariah adalah mewakafkan rumah, tanah, masjid dan lainnya. Itu hukumnya, poin B. Poin C-nya, syarat-syarat wakaf. Yang pertama, pewakaf adalah orang yang mampu berderma, dalam arti bahwa ia berakal sehat dan pemilik sesuatu yang akan diwakafkannya. Jadi memang dia pemilik benda, tidak boleh dia wakafin yang bukan milik dia. Misalnya milik orang tuanya, milik saudaranya, bukan milik dia. Maka tidak boleh sama sekali dia wakafkan. Bukan cuma sekedar tidak boleh diwakafkan, meminjamkan atau berbagi fasilitas yang sedang dipinjamkan kepadanya tidak boleh. Misal kita dipinjamkan rumah oleh kakak kita, kita miskin, gak punya apa-apa, dipinjamkan rumah, kemudian rumah itu dipakai, ya. Sementara kita pakai, lalu kita ajak lagi keluarganya, istri keluar, tetangga datang tinggal, kalau tanpa izin pemilik rumah gak boleh, karena kakak kita hanya meminjamkan buat kita saja. Sedangkan kita dipinjamkan saja, nggak boleh sembarangan kita kasih ke orang, walaupun cuma dipakai, apalagi kalau dasarnya itu wakaf. Tidak boleh dia mewakafkan yang bukan punya dia. Makanya syarat pertama, pewakaf harus orang yang mampu berderma. Artinya, dia berakal sehat, bukan orang gila, dan pemilik sesuatu yang akan diwakafkan. Memang dia pemilik mutlak. Tidak boleh sama sekali dia, kalau berikan, wakafkan, kecuali punya dia. Yang kedua, jika penerima wakafnya telah ditentukan, penerimanya sudah ditentukan, hendaklah ia termasuk orang yang dianggap sah kepemilikannya. Jadi tidak sah mewakafkan sesuatu kepada janin dalam kandungan ibunya atau seorang budak. Artinya kalau kita mewakafin sesuatu pada orang, nih ya, wakafin, kamu kelola ya, harus orang itu layak menerima wakaf. Makanya dikasih contoh, janin di perut nggak bisa terima wakaf. Atau seorang budak yang memang dia tidak punya kepemilikan. Budak kan dimiliki oleh majikannya, bisa dijual kecuali sudah dibebaskan. Maka tidak ada wakaf ya, penerima pada penerima yang seperti ini, tidak punya hak untuk mengelola. Sedangkan jika penerimanya belum ditentukan, maka penerima wakaf harus menjadikannya sebagai tempat ibadah. Jadi tidak boleh mewakafkan sesuatu kepada gereja atau sesuatu yang diharamkan. Ini tambahan juga, enggak boleh wakaf untuk sesuatu yang berbau maksiat ya. Ini wakaf ya, gak apa-apa pakai aja buat diskotik, buat apalah segala macam. Jadi yang pertama, pewakafnya harus berakal dan dia pemilik harta ya. Yang kedua syaratnya, penerima juga harus berakal dan punya kepemilikan mutlak. Tidak boleh janin dalam perut diwakafkan sesuatu padanya, dia belum bisa kelola apa-apa. Atau seorang budak ya. Juga tidak boleh, maksud dalam poin kedua, mewakafkan sesuatu untuk bermaksiat kepada Allah. Ya, wakaf untuk tempat ibadahnya orang lain kah, gereja misalnya atau tempat lain, yang tidak boleh sama sekali. Yang ketiga, proses pewakafan harus dilakukan dengan teks yang jelas sebagaimana layaknya wakaf. Nanti ada contoh tulisan akadnya. Memang si fulan pemilik harta ini, si A telah mewakafkan kepada si B untuk fungsi apa, pada tanggal berapa, luasnya berapa, jelas semua. Karena biasanya kalau tidak ditentukan, apalagi cuma lisan, tidak dalam bentuk teks tulisan, nanti ahli waris bisa nuntut. Nah, ini bukan wakaf kok, dijual. Ya, kadang-kadang hanya diperebutkan, karena 20 tahun yang lalu lokasi itu tidak terlalu mahal. Sekarang sudah mahal. Orang-orang ahli waris yang tidak bertakwa kepada Allah, tidak mikirkan keadaan si mayit, dia main rampas saja. Jadi harus ada teks yang jelas. Kemudian yang keempat, sesuatu yang diwakafkan adalah sesuatu yang tetap utuh setelah diambil hasilnya, misal rumah, tanah atau sejenisnya. Jika yang diwakafkan sesuatu yang habis, dalam arti hanya dapat dimanfaatkan seperti makanan, parfum dan sejenisnya, maka hal itu tidak boleh diwakafkan dan tidak dinamakan wakaf, melainkan sedekah. Wakaf itu hanya sesuatu yang jangka panjang dipakai. Tadi saya bilang rumah, tanah, kendaraan mungkin lumayan jangka panjang ya, bisa 20 tahun, kan mobil biasa begitu ya. Sampai sekarang orang masih pakai mobil yang tahun 2000-an, ya kan? Bahkan tahun 1990 masih ada yang dipakai kan? Kijang-kijang lama masih sudah 25 tahun, 30 tahun enggak ada masalah. Tapi kalau makanan itu sedekah namanya. Jangan tuh kasih nasi bungkus, ini wakaf ya. Wakaf buat siapa? Cuma satu orang yang makan habis. Parfum juga sama, karena dipakai habis ya.
Baik, poin D-nya, beberapa ketentuan hukum tentang wakaf. Yang pertama, mewakafkan sesuatu kepada anak kandung dibolehkan jika seseorang berkata, aku wakafkan sesuatu kepada anak-anakku. Pernyataan ini bersifat umum, yaitu mencakup anak-anaknya yang laki-laki dan yang perempuan. Jika seseorang berkata, aku wakafkan sesuatu kepada anak-anakku dan anak dari keturunan mereka, pernyataan ini juga bersifat umum mencakup cucu dan dari anaknya yang laki-laki dan cucu dari anaknya yang perempuan. Sedangkan jika seseorang berkata, aku wakafkan sesuatu kepada anak-anakku yang laki-laki, pernyataan ini bersifat khusus, yaitu hanya bagi anak-anaknya yang laki-laki dan tidak termasuk anak-anaknya yang perempuan. Jika seseorang berkata, aku wakafkan sesuatu kepada anak-anakku yang perempuan, berarti pernyataan ini khusus ya, hanya untuk anak-anaknya yang perempuan dan tidak termasuk anak-anaknya yang laki-laki. Bisa saja misalnya ada orang pernah saya temukan begitu, dia beli tanah luas. Lalu dia bilang, ini wakaf buat seluruh keturunan saya. Udah, 7 turunan semuanya boleh tinggal di situ. Anaknya, cucunya, cicitnya, pokoknya gak boleh dijual. Itu juga bisa ya, terjadi begitu. Ada yang wakafin untuk masjid, ada yang wakafin buat yayasan, ada yang wakafin buat sekolah. Tapi semuanya ahli waris boleh tinggal di situ ya. Boleh pakai segala macam, itu juga ada. Tentu yang paling aman ini kalau kita wakaf, langsung buat kita saja itu paling aman ya. Misalnya tanah saya yang di sana 1000 meter buat masjid, udah selesai, putus sampai situ. Penerima wakaf mengelola, kita sudah lepas gitu loh. Daripada kita wakafkan lagi buat ahli waris, nanti ini jadi perebutan lagi. Jadi masalah lagi, udah warisan nanti warisan, meninggal sudah ada warisan sendiri. Yang kedua, hendaklah syarat-syarat yang ditetapkan pewakaf yang ingin mewakafkan ditunaikan. Misalnya tentang sifat atau keharusan mendahulukan atau mengakhirkan seseorang, maka hal itu harus ditunaikan. Misalnya jika pewakaf berkata, aku wakafkan sesuatu kepada ulama ahli hadis atau ahli fikih, maka pernyataan tersebut bersifat khusus dan tidak mencakup ulama nahwu, bahasa Arab maksudnya, atau ulama arud atau syair dan lain-lain. Jadi misalnya ini pernah terjadi di Mekah juga ya. Jadi ada orang, dia beli tanah di dekat Masjid Haram Mekah, dia bangun bangunan, disewain buat jemaah haji, keuntungannya semua wakaf. Ini gitu. Nah, tergantung sekarang dia wakafin buat siapa ini. Kalau dia bilang wakaf untuk muslimin, ya sudah, berarti pengelola wakaf nanti yang mengelola itu, yang terima surat wakaf itu, dia membagi-bagikan hasilnya kepada orang miskin apa segala macam gitu. Tapi kalau dia bilang ini khusus untuk ulama hadis, misal dia sebut ulama hadis, berarti ulama lain enggak boleh. Ada ulama bahasa, ulama sastra, ada ulama fikih, enggak masuk di situ. Berarti khusus penghafal hadis. Ini wakaf untuk penghafal Quran. Ya sudah, berarti Quran saja. Enggak bisa yang lain. Kecuali kalau dia umumkan, ya. Ini untuk seluruh ulama misalnya. Nah, itu beda. Jika pewakaf berkata, "Aku wakafkan sesuatu kepada anak-anakku." Kemudian anak-anak mereka, kemudian kepada anak mereka atau cucu mereka, sebagaimana halnya pewakaf berkata, peringkat yang paling tinggi menghalangi peringkat di bawahnya, maka pernyataannya harus dilaksanakan, di mana peringkat yang berada di bawah tidak mempunyai hak atas wakaf tersebut, kecuali jika peringkat di atasnya tidak ada. Jika pewakaf mewakafkan sesuatu kepada 3 orang yang bersaudara, kemudian salah seorang dari ketiganya meninggal dunia dan meninggalkan anak-anaknya, maka anak-anaknya tidak memiliki hak terhadap bagian bapaknya, dan bagian bapaknya diberikan kepada 2 saudaranya. Jika pewakaf mensyaratkan bahwa peringkat yang paling tinggi menghalangi peringkat yang di bawahnya. Jadi misalnya ada orang bilang gini, saya wakafin tanah ini buat kalian bertiga bersaudara. 3 saja. Enggak disebut yang lain. Lalu ketiga orang itu menerimalah tanah wakaf itu, boleh diberdayakan sesuai dengan kemauan mereka selama bukan maksiat misalnya. Nah, pada saat salah satu dari 3 orang ini wafat, maka tidak ada diwariskan kepada anaknya itu. Karena tadi pewakaf hanya kasih 3 orang ini. Ya. Maka berarti kalau sudah meninggal yang satu, wakaf itu jadi milik 2 orang ini. Meninggal 3-3-nya berarti sudah jadi milik umat, kembali kepada pemerintah. Nggak bisa lagi diambil oleh ahli warisnya mereka. Itu kan dulu wakaf orang tua kami yang terima. Harus jelas akadnya. Kecuali pewakaf mengatakan ini buat kamu dan seluruh keturunanmu misalnya. Sudah, terserah. Atau ini buat kamu sepenuhnya. Kalau dia bilang saya wakafkan ini buat kalian bertiga selama kalian hidup. Nah, ini ada batasan selama kalian hidup, berarti selama mati nggak ada lagi. Nah, ini semua contoh-contoh saja. Makanya dalam menulis wakaf ini harus jelas. Sama juga misalnya tadi, saya wakafin
kebun durian saya ini, saya wakafkan kebun mangga saya ini, ada banyak misalnya, ada ribuan, sekian hektar ribuan pohon, semua hasilnya boleh dikasih kepada penghafal Quran misalnya. Tapi dia bilang, cuma penghafal Quran wilayah Jawa Barat, misalnya Jawa Barat, didahulukan dari Jawa Timur. Jawa Timur didahulukan dari, misalnya Jawa Tengah. Jawa Tengah didahulukan dari Jawa Timur, bertahap. Maka berarti selama penghafal Quran di Jawa Barat ada, enggak boleh pindah ke Jawa Tengah. Kalau ada lebih baru pindah ke Jawa Tengah, setelah Jawa Barat, baru pindah ke Jawa Timur. Kalau dia wakafin dengan bertahap begitu. Atau dia bilang, hasil daripada kebun ini hanya boleh penghafal hadis yang umurnya 50 tahun ke atas. Misal contoh, yang dianggap sudah ulama-ulamanya gitu kan. Kalau mereka sudah dibagi semua, baru bisa pindah ke yang umur 40 tahun. Kalau sudah pindah baru penuh, baru pindah ke umur 30 tahun. Baru pindah kepada pemula. Berarti yang di bawah ini enggak boleh dapat sebelum yang di atas dapat. Seperti itulah. Makanya harus jelas. Antum kalau penerima wakaf, jelas semua. Ini mau diwakafin. Untuk apa ini wakafnya? Untuk masjid, baik. Ada yang lain enggak? Jelasin. Ini wakaf untuk siapa ini? Untuk umat pakai umum? Untuk saya pribadi kelola, untuk ini, untuk itu jelas. Oh, buat kamu saja terserah kamu pakai apa, ya sudah, kita tahu. Ya, dan tidak dibatasi. Ingat kalau ada bahasa dia, kamu boleh pakai selama kau hidup. Berarti cuma sampai hidup, mati selesai. Besok antum mati habis selesai. Enggak kembali lagi. Jangan diwariskan ya. Ini tidak masuk, dan wakaf ini beda untuk amalnya orang. Yang ketiga, wakaf berlaku meskipun hanya dengan pengumuman atau penyerahan harta wakaf kepada penerimanya. Jadi, jika wakaf telah diserahkan kepada penerimanya, maka pewakafnya tidak boleh membatalkannya, menjualnya, dan menghibahkan lagi. Baik dalam bentuk tulisan atau lisan, kalau seandainya pewakaf sudah bilang, ini saya wakafkan untuk kamu, ya, selesai. Besok dia berubah pikiran, enggak, saya enggak jadi wakafin, enggak bisa lagi. Jangan ucapin, karena ucapin sudah jadi hukum syar'i. Itu yang poin nomor tiga. Saya ulangi, wakaf berlaku meskipun hanya dengan pengumuman atau penyerahan harta wakaf kepada penerimanya. Ya. Jika wakaf telah diserahkan kepada penerimanya, ini saya wakafin buat kamu ya, mau dipakai rumah kah, mau dipakai pesantren kah, mau dipakai apakah, maka pewakafnya tidak boleh membatalkannya, menjualnya, dan menghibahkannya. Makanya harus hati-hati. Antum kalau punya tanah mau diwakafin, jeli bener nih. Siapa yang akan kita kasih nih? Jangan sampai nanti dipakai masalah. Ya, dibuat masalah, dibuat maksiat, malah kita enggak dapat pahala. Wakafin benar-benar ya. Untuk masjid di lokasi yang strategis misalnya, itu benar. Atau wakafin pada orang yang amanah, yang betul-betul akan menjalankan itu. Karena kalau enggak, sia-sia nanti. Ya, sia-sia. Ini sayang sekali. Banyak orang begitu, dia datang nyumbang untuk masjid. Masjidnya akhirnya di tempat yang salah, enggak dipakai sholat. Ada banyak begitu. Saya dapat donatur informasi dari Saudi datang. Ada tanah di sini. Wakaf. Bangun. Sekian tahun dia datang, masjidnya sudah tumbuh rumput-rumput liar, enggak dipakai sholat. Asal dibangun saja. Ya, sayang. Sekarang dia sudah wakafin. Ya harus bagaimana dikelola di situ. Ya resiko. Dia panggil imam kah? Dia bayar apa lagi? Ya sudah resiko. Enggak mungkin dia ambil kembali gitu. Seperti itulah. Kemudian yang keempat, jika manfaat wakaf hilang karena usangnya atau rusaknya benda yang diwakafkan, sebagian ulama membolehkan menjualnya. Kemudian hasil penjualannya dibelikan pada hal serupa. Dan jika masih tersisa sesuatu, maka diberikan kepada masjid atau disedekahkan kepada fakir miskin. Ini kalau terjadi wakaf yang dikasih. Contoh tadi mobil misalnya. Ya. Mobil sudah waktu pertama dibeli tahun 2019, ternyata 20 tahun ke depan sudah usang mobil itu. Makanya sudah banyak rusaknya segala macam, pesantrennya juga sudah enggak bisa lagi pakai, banyak masuk bengkel. Nah, ini gimana? Boleh di sini boleh dijual, tapi dengan syarat dibelikan lagi mobil, wakaf lagi ya. Itu kalau di alam kendaraan ini sebenarnya yang paling bagus, yang paling aman itu 5 tahun ya. Yang paling aman 5 tahun. Ya, kalau mobil itu biasanya kalau dari dealer-dealer biasanya digaransi sampai 3 tahun. Ya, kalau sudah tahun keempat, tahun kelima itu sudah mulai turun harganya. Di atas tahun 5 tahun malah lebih turun lagi gitu kan. Nah, biasanya orang mengejar supaya nilai mobilnya tidak terlalu jatuh, per 5 tahun ditukar tambah untuk memperbaharui itu. Ya. Dan di sini boleh saja kalau seseorang misalnya sudah
misalnya dia wakaf tahun 2019 mobil. Mobil ini harganya 400 juta misalnya, ya. Sekitar 10 tahun yang akan datang sudah berubah jadi 150 juta atau sisa 200 juta saja, setengahnya hilang. Misal, sekarang dia wakafin awal 400 juta. Sekarang cuma 200 juta. Bagaimana sekarang? Apa yang harus dilakukan? Ya sudah, dia boleh untuk membeli mobil yang sama 400 juta, ngajak orang lain ikut serta di situ. Udah enggak bisa lagi. Makanya memang ulama mengatakan yang paling aman itu bukan benda bergerak. Ya kayak tadi, tanah, rumah, ya. Kalau kayak mobil sampai ini kan masih bergerak, ya, artinya bisa turun nilainya. Kalau tanah malah tambah naik, rumah juga begitu, ya. Itu yang dimaksud dengan poin ini. Contoh surat pernyataan wakaf. Setelah basmalah, bismillah, dan hamdalah, alhamdulillah, selanjutnya disebutkan. Fulan A bersaksi kepada Fulan B bahwa Fulan A mewakafkan suatu barang kepada Fulan B, sehingga barang tersebut sekarang berada di bawah kekuasaan, kepemilikan, pengolahan si B, Fulan B. A yang mewakafkan, B penerima wakaf. Sejak tanggal ditetapkannya wakaf ini dengan nomor registrasi sekian, disebutkan nomornya, yang diwarisinya dari orang tuanya. Mungkin di sini ada juga nomor surat tanah atau apa. Biasa teman-teman notaris tahu masalah ini, ya. Barang yang diwakafkannya itu adalah seluruh tanah yang dibatasi oleh ini. Sebutkan batas-batasnya dengan jelas. Sebagai sebuah barang wakaf yang ditetapkan dengan benar berdasarkan ketentuan hukum syariat. Sehingga tanah tersebut berhak ditahan dan dijaga, dalam arti tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan, tidak boleh digadaikan, tidak boleh dimiliki, dan tidak boleh diganti. Kecuali dengan suatu barang yang sama dengannya jika manfaatnya telah hilang. Di mana hal itu dimaksudkan semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan kehormatan-kehormatannya. Wakaf tersebut tidak bisa dibatalkan karena bergantinya tahun ataupun menjadi lemah karena bertukarnya abad. Justru pergantian tahun dan pertukaran abad semakin menguatkan dan memastikannya. Artinya makin lama wakaf tersebut, berarti memang makin jelas ini wakaf. Sudah sekian tahun. Ini dulu wakaf dari kakek saya. Jadi sudah memang jelas wakaf. Sudah enggak mungkin lagi digugat selain daripada itu. Ada satu poin perlu kita garis bawahi dalam contoh akad ini, teman-teman. Kalau seandainya seseorang membeli tanah wakaf di satu lokasi dengan pertimbang awalnya dia beli tanah itu karena dianggap murah. Misal dia datang ke satu perkampungan, dia belilah tanah sekian hektar, gitu kan. Berjalan waktu, dia lihat tanah ini saya nggak urus, mau dijual juga dia pikir mungkin agak murah, udah saya wakafin aja deh buat pesantren misalnya. Rupanya tidak ada yang bisa bangun pesantren juga di situ, nggak ada biaya pewakaf, nggak ada biaya masyarakat, juga nggak ada biaya. Tanah itu begitu saja, pohon-pohon liar. Sekarang gimana solusinya? Maka bisa ada solusi, misalnya ini kan sudah diwakafin, wakaf tidak boleh ditarik lagi oleh pemiliknya, kan itu. Tapi ada solusi lain. Misal memang dicari pembeli yang siapa tahu bisa membeli tanah itu baik dengan harga yang sama atau lebih murah, lalu kemudian dia pindahkan ke lokasi yang lebih strategis. Nah itu dibolehkan. Tapi sudah harus pindah dari tanah ke tanah, mobil ke mobil, ya, rumah ke rumah, masjid ke masjid, nggak bisa pindah yang lain, harus pindah kepada jenis yang sama. Jelas, ya? Allahu a'lam. Jelas benar? Baiklah, Allah jadi saksi. Pewakaf yaitu Fulan A, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kebaikan atas kedua tangannya, mensyaratkan dalam wakafnya bahwa hendaklah penerimanya mengelola seperempat dari harta wakafnya, mengurusnya dan memperbaikinya supaya harta wakaf tetap utuh. Keinginan pewakaf tercapai, hasilnya meningkat, dan sisanya untuk kemaslahatan-kemaslahatan lain, yaitu untuk ini dan itu. Disebutkan kemaslahatan dimaksudkan dengan jelas. Ketentuan ini berlaku untuk selama-lamanya hingga Allah mewarisi bumi dan segala isinya. Sesungguhnya Allah adalah pewaris yang terbaik, ya. Jadi kalau misalnya dia wakafkan tanah, di atasnya ada kebun tadi saya bilang. Kebun ini misalnya kebun kurma kah, kebun mangga kah, durian kah, kelapa, apa saja. Wakaf semua ini sekian hektar, ya. Manfaatnya buat umat. Nah, kalau dia tentukan persentase misalnya seperempat khusus buat sumbangan masjid. Hasil dari kelapa saya ini seperempat buat masjid. Hasil dari kurma saya ini seperempat buat masjid. Jadi dilihat kalau hasilnya 100 juta berarti 25 juta masuk ke masjid. Sisanya
dipakai untuk maslahat ini disebutin sama dia. Misalnya seperempat lagi buat anak yatim, seperempat lagi buat janda-janda, seperempat lagi buat jihad di jalan Allah. Nah, jadi jelas. Kalau dia tentukan persentase, tapi kalau dia umumkan semua hasilnya wakaf buat umat, semua kegiatan kebaikan, ya sudah. Berarti nanti pengelola bebas mengalokasikan kemana-mana, ya. Ingat, penerima tidak bisa mengambil manfaat sampai dia memang sudah izin untuk dia pribadi. Misalnya, dari hasil kebun ini, saya sebagai penerima wakaf bisa juga menikmati enggak? Dari buah kelapanya, buah kurmanya. Oh iya, kamu punya hak 10%, ya sudah. Ya kan? Tapi kalau tidak ada kesepakatan itu, berarti antum murni penerima saja dan murni mencari pahala akan dibagikan kepada semua orang. Bahkan untuk menjaga muru'ah, kehormatan agama antum, jangan coreng, jangan sentuh apapun di situ. Jadi antum ikut-ikutan dapat pahala. Jangan ambil satu butir pun kurmanya, jangan diambil. Udah, ini wakaf buat saya kelola, saya kasih, sudah. Kecuali antum dari awal sudah membahasakan itu. Selanjutnya, jika penerima wakaf tidak bisa mengembannya, dia tidak mampu, maka harus wakaf diserahkan kepada orang-orang fakir. Maka harta wakaf diserahkan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin dari umat Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya tanah tadi, dia sudah berumur 70 tahun, dia nggak bisa lagi kelola. Dia lihat juga anak-anaknya nggak ada yang bisa jalankan nih. Dia mau tunjuk siapa, dia nggak bisa lagi. Ya sudah, tanah itu dibagi-bagi buat umat sudah. Dalam arti kata dijual, ya, dijual di sini dalam arti kata memang tidak ada yang kelola, ya. Nggak bisa lagi yang kelola. Kalau ada yang kelola, tetap berlaku terus itu. Seperempatnya buat masjid, seperempatnya buat anak yatim. Kalau nggak bisa lagi, ya sudah. Dijual sama dia, kemudian seperempatnya dikasih masing-masing, seperempat hasil penjualan langsung masuk ke masjid, seperempat anak yatim, seperempat tadi janda-janda, seperempat tadi jihad, ya sudah. Kalau dia masih bisa kelola, bahkan ada orang yang diamanahkan bisa, ditunjuk sama dia lagi. Kalau ini saya pernah diamanahkan wakaf begini, dan ini akan dilanjutkan begini dan begitu. Bisa kamu terima? Bisa terima, ya sudah. Jika penerima wakaf tidak bisa mengembannya, maka harta wakaf diserahkan kepada orang-orang fakir dan orang-orang miskin dari umat Nabi Muhammad SAW. Pewakaf mensyaratkan bahwa ia berhak untuk mengawasi keberadaan wakafnya dan pengelolaannya sepanjang hidupnya. Ia mengelolanya sendiri tanpa siapapun, tidak ditentang oleh siapapun, berhak memberikan wasiat kepada siapapun untuk mengurusnya dan menyerahkannya menurut kehendaknya. Misalnya, menyerahkannya kepada anak pertama Fulan C, atau salah seorang yang paling pandai di antara anak-anaknya, atau cucu-cucunya, atau keturunannya. Kemudian jika mereka semua telah meninggal dunia dan tidak tersisa seorang pun, maka pengurusan diserahkan kepada Fulan D. Jadi ini bisa saja orang pewakaf itu dia lihat mungkin di antara anaknya semua nggak ada yang bijaksana, tapi ada satu cucunya dari anak pertama berakal, masuk akal, faham agama, lalu dia serahkan itu sebagai penerima wakaf. Itu boleh, bebas saja pemilik hak ini, bebas saja, karena ini bukan warisan, ya. Bahkan dia bisa nunjuk selain ahli warisnya. Pewakaf mensyaratkan bahwa harta wakafnya atau apapun yang terdapat di dalamnya tidak boleh disewakan lebih dari setahun. Dan hendaklah penyewa tidak memasukkan satu akad ke dalam akad berikutnya, membuat akad yang baru, sedangkan akad sebelumnya masih berlaku. Kecuali masa akad pertama habis dan sesuatu yang disewakan kembali kepada penerima wakaf. Saya ulangi, pewakaf yang memberikan wakaf mensyaratkan, misal kalau dia kasih syaratnya, bahwa harta wakafnya atau apapun yang terdapat di dalamnya tidak boleh disewakan lebih dari setahun. Misal dia wakafin tanah, ada 4 rumah. Maka dia bilang, rumah-rumah ini hanya boleh disewakan dalam 1 tahun. Hasilnya dikasih kepada orang miskin misalnya. Maka ikuti akad itu, pewakaf punya hak memberikan syarat itu. Setelah 1 tahun misalnya, rumah ini dipakai oleh anak yatim, ya, dipakai untuk asrama ini dan itu, ya. Dan hendaklah penyewa tidak memasukkan satu akad ke dalam akad berikutnya atau membuat akad baru, sedangkan akad sebelumnya masih berlaku, kecuali masa akad pertama habis dan sesuatu yang disewakan kembali kepada penerima wakaf, ya. Kalau sudah selesai 1 tahun ternyata dia masih mau sewa di situ, ya dia harus izin dulu pada pewakaf. Ini boleh enggak saya masih mau sewa di sini misalnya? Diizinkan, ya. Kalau enggak berarti sudah enggak boleh lagi. Pewakaf memberikan wakafnya tersebut dari hartanya dan menjadikannya sebagai sedekah murni, abadi, dan ditetapkan berdasarkan ketentuan hukum yang dijelaskan sebelumnya. Jadi sekali kita wakaf, sudah selesai. Peluru kalau sudah ditembakkan, tidak boleh lagi ditarik.
ya. Siapa yang menarik kembali hibahnya, wakafnya, dalam sebuah hadis disebutkan dia seperti menjilat muntahnya sendiri. Wa na'udzubillah. Sudah selesai. Kalau sudah keluarin, sudah lillahi ta'ala. Syaitan datang bisikin apapun, a'udzubillahi minasyaitan rajim. Nanti kalau antum baru wakaf, syaitan bilang, kenapa semuanya, setengahnya aja. Baru sedekah, maksudnya yayasan 1 juta. Kayaknya tadi cuma 500 ribu aja, 500 ribu kasih orang miskin. Syaitan ingin membatalkan pahala antum. Orang miskin nanti datanya lain lagi. Sekarang ini wakaf, selesai. Setiap sudah beramal saleh, lupain aja sudah. Anggap antum tidak pernah berbuat, sudah selesai urusannya kepada Allah. Ada malaikat yang catat. Jangan dikorek-korek. Bisikan syaitan apapun, baca isti'adzah. Ini kalau ada syaitan di sini marah sama saya. Saya sampaikan kartunya, harus bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jangan tarik lagi sedekah, jangan menyesal. Udah, alhamdulillah saya sudah kasih untuk Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wakaf ini tetap, wakaf ini telah sah, harus dilaksanakan serta menjadi salah satu harta wakaf kaum muslimin. Jadi siapapun tidak boleh membatalkan, mengubah, merusak atau menghilangkannya, baik dengan perintah, fatwa, keputusan atau tipu muslihat. Pewakaf memohon pertolongan kepada Allah terhadap seseorang yang hendak merubah wakafnya, menzaliminya dan melawannya di sisinya atau di sisi Allah pada hari kemiskinan dan kehinaannya. Maksudnya hari kemiskinan, hari kiamat. Yaitu hari di mana alasan tidak berguna bagi orang-orang yang zalim dan mereka akan mendapatkan laknat dan tempat kembali yang sangat buruk. Maksudnya di penutupan wakaf, surat wakaf ditulis itu. Misalnya dia betul-betul abadikan, ya abadikan. Wakaf setahun ya setahun, wakaf 7 tahun 7 tahun, 10 tahun 10 tahun, jelas penerimanya siapa, jelas ukuran tanahnya, jelas siapa pembagiannya, nanti dari hasilnya juga jelas, berapa persen semuanya hasilnya jelas gitu kan. Nah, dia di sini menurutnya Syekh Abu Bakar rahimahullah menuliskan tambahan, boleh orang ini mengatakan surat ini jelas tidak boleh diganggu gugat dengan apapun. Kalau dia sampai bilang sampai pada fatwa pun, berarti ulama pun tidak boleh kecampur. Nah, bisa lagi diubah-ubah udah gitu kan. Maka itu berarti sudah keputusan mutlak dan dia berlindung kepada Allah dari orang-orang yang zalim kalau sampai nanti ada yang mau mengubah wakaf tersebut menjadi hak milik misalnya. Pewakaf telah menerima semua ketentuan di atas dengan penerimaan yang sesuai dengan ketentuan hukum syariat dan mempersaksikannya kepada dirinya dalam keadaan sehat, penuh keikhlasan dan ditetapkan menurut ketentuan hukum syariat. Surat wakaf ini dibuat dan juga ditandatangani pada tanggal sekian, disebutkan tanggalnya. Baik, materi ke-9, masalah hibah atau pemberian. Poin A-nya pengertian hibah. Hibah adalah pemberian yang diberikan kepada seseorang yang berakal sehat, yang diambil dari harta miliknya berupa uang atau barang yang diperbolehkan. Misalnya, seorang muslim menghibahkan kepada saudaranya sama muslim sebuah rumah atau pakaian atau makanan atau sejumlah uang. Jadi bedanya, kalau wakaf tidak masuk dalamnya makanan, parfum atau yang habis. Kalau hibah masuk semuanya, apa saja boleh hibah, termasuk yang akan habis gitu. Ya, boleh dikatakan saya hibahkan makanan ini. Misal ada orang punya restoran, dia bilang makanan hari ini saya hibahkan untuk muslimin. Yaudah, hasil dari restoran hari itu 1000 piring, ya 1000 piring buat orang makan misalnya. Nah itu hibah bisa. Tapi gak bisa dia bilang saya wakafin makanan hari ini, karena cuma habis hari ini. Kalau ada yang tanya apa bedanya hibah sama wakaf itu, ya jelas gak? Jelas. Nah ini baru semangat. B. Hukum hibah. Keberadaan hibah tidak ubahnya seperti hadiah, mirip sama hadiah. Jadi hukumnya sunnah dan keduanya termasuk perbuatan baik yang dianjurkan dan supaya berlomba-lomba dalam melaksanakannya. Bersangka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 92, a'udzubillahi minasyaitonirrajim lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian sekali-kali tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna, pahalanya enggak maksimal sampai kalian atau sehingga kalian menafkahkan sebagian harta yang paling kalian cintai. Lagi pengen sekali makan itu, dikasih ke orang lain, dibagi. Lagi pengen baju itu, dia kasih orang lain pada saat butuh. Dia dahulukan orang lain, maka itu yang dipuji dalam Al-Quran. Puncak sedekah di situ. Justru bersedekah dengan sesuatu yang kita suka. Kalau antum kasih orang makan, ya saya enggak mau makan. Kasih aja deh daripada rusak. Nah ini juga pahalanya daripada ini. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Maidah ayat 2, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Saling tolong-menolonglah dalam kebajikan dan takwa. Puncak keimanan orang kasih yang terbaik dan bekerja sama dalam kebaikan, berarti di situ.
Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah 177. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba. Al-ayat. Dan memberikan harta yang apa? Nah, siapa yang pegang buku? Apa sih itu terjemahannya? Yang dicintainya. Harus sesuatu yang kita suka, itu namanya sedekah. Jangan tidak suka baru kasih orang. Kan itu. Berarti kalau kita suka kita enggak sedekah berarti kan? Enggak, sedekah itu kita suka enggak suka, ya memang kita mau kasih, tapi paling bagus kalau kita pas suka. Lagi pengen-pengennya makan bagi sama orang. Ya, lagi pengen nabung malah kita sedekah. Bahkan dalam sebuah hadis Bukhari, pernah seseorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, sedekah apa yang paling afdal? Saya mau cari pahala paling maksimal. Kata Nabi SAW, kau sedekah sesuatu yang kau sedang suka sekali di saat kau lagi merindukan kekayaan dan takut miskin. Lagi puncak-puncaknya baru mau cari modal, baru ada modal, baru usaha sedikit, di situ ada cobaan datang. Datang orang miskin minta, ya, coba diuji sama Allah. Kalau antum lolos di cobaan itu akan kaya raya, percaya. Tapi baru buka restoran, baru dua meja, orang lewat, hey, kenapa di sini? Pergi. Orang cuma lewat, belum minta, bakhil. Sudah main usir, sudah main ini. Bagaimana Allah mau kasih restoran besar? Nggak mungkin lah. Tapi kalau dia baik, dia ramah, dia dermawan, Allah uji. Nah di situ puncak sedekah justru pada saat dia lagi mau bangun. Kalau antum sudah kaya raya baru sedekah, nggak asing, banyak hartanya. Tapi pada saat kita lagi mau bangun usaha itu Allah datangkan ujiannya. Ya. Ingat, kadang-kadang subhanallah teman-teman kita mau dapat jalan keluar, ya, hadapi masalah. Ya Allah mudahkan, ya Allah mudahkan. Misal kita lagi mau bayar utang kah, mau apalah, mau buka usaha lah segala macam. Tiba-tiba ada kerabat atau orang telepon, tolong bantu saya lagi butuh begini. Ingat, itu solusinya. Bantu di sini, Allah buka di sana. Ini orang tidak tahu diri, saya juga susah. Nah. Ya sudah lah. Terimalah akibatnya. Faham gak ini? Jadi jangan bakhil. Justru pekah, lihat kepekaan itu. Kalau ada orang kasih. Royal. Ya, buka keran di jalan Allah. Allah bukain keran yang besar. Ya, mau dapat ikan paus, harus pakai kapal tanker. Pakai kail susah. Tidak dapat ikan paus. Mau kesehatan, keturunan, kekayaan, jodoh, segala macam, Rp2.000. 2.000 terus, tidak pernah keluar Rp10.000, tidak pernah Rp100.000. Bakhil. Gimana? Permintaannya besar baru. Kail mau dapat ikan paus, ketemu nggak? Nggak bakalan lah. Baik. Tiga ayat ini dirincikan juga dalam hadis Nabi SAW dalam hadis diriwayatkan Imam Malik nomor 1685 dengan sanad baik. Kata Nabi SAW, tahadu watasafahu yadhabul ghillu ankum. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian atau kamu akan saling mencintai. Dan hendaklah kamu saling berjabat tangan, niscaya dengki itu akan hilang dari hatimu. Ya. Jadi sini suruh saling kasih hadiah, sering kasih hadiah, tiap hari kasih hadiah orang, traktir. Jangan bakhil, dulu di restoran tunggu siapa lebih dulu berdiri ke kasir. Antum yang berdiri duluan, kasih. Saya pernah subhanallah jalan sama beberapa orang yang mulia memang. Mereka punya sifat karam. Itu begitu masuk restoran, semua masing-masing, ada temannya pada duduk, ada yang duduk dia sudah keluar. Kamar mandi padahal sebenarnya dia mampir kasir dulu. Udah kasih bayaran ini ya, semua itu meja itu saya bayar. Apa saja dipesan silakan. Jadi teman-temannya pada saat mau bayar sudah enggak ada, sudah enggak bisa, sudah dibayar. Mereka berlomba-lomba gitu. Antum enggak tahan dompet. Jadi kayak siapa yang traktir hari ini. Bahkan ada orang kadang-kadang saya enggak habis pikir mau keluar kota, mau kemana. Ayo ini nih, ayo sama-sama kongsi-kongsian. Kenapa kongsi? Antum kalau ada duit bayar. Enggak usah, udah enggak usah buat saya aja, saya yang bayar. Ambil pahalanya, orang enggak mau bagi-bagi pahala enggak usah kalau dia enggak mau. Kalau sahabat enggak ada begitu. Ridwanullah alaihim, ada kesempatan digeborong semuanya. Kalau sudah habis dia punya baru silakan orang lain ikut. Ya. Itu seorang sahabat namanya seorang tabi'in namanya Amir. Amir bin Uqbah bin Amir rahimahullah. Muridnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini luar biasa, dia kalau mau pergi jihad, dia kan ulama besar, jadi orang tahu. Oh, si Amir bin Uqbah bin Amir ini mau jihad. Orang-orang pada panggil dia, ayo bergabung sama kami kamu. Karena dia tahu ini ulama, bisa nasihatin mereka, bisa motivasi tentang surga segala macam kan gitu. Dia bilang, baik saya mau ikut sama kalian, tapi syarat saya tiga. Bisa gak? Apa syaratnya? Yang pertama, tidak boleh ada yang berinfak sampai uang saya habis. Saya biayai kalian.
syaratnya. Dia bayi biaya, saya yang traktir semua kalian. Sudah habis uang saya, baru kalian pakai uang kalian. Terima ini saya ikut, yang pertama. Yang kedua, tidak boleh ada yang jadi muadzin kecuali saya. Kalau azan mampir, sholat saya yang azan. Dia mau supaya pahalanya dapat tuh. Ya, karena semua yang mendengarkan suara muadzin akan jadi saksi hari kiamat. Kata Nabi SAW, semua yang mendengar suara muadzin, baik jin, manusia, batu, hewan-hewan, semua jadi saksi hari kiamat. Yang ketiga, saya jadi pembantu kalian. Apa saja suruh saya. Kalau saya sudah tidak mampu, baru kalian. Coba bayangkan, bagaimana dia mau cari pahala gitu. Berlumba-lumba teman-teman sekalian, berlumba-lumba. Maka begitu memang disebutkan. Dan Allah menyebutkan tentang masalah surga. Allah bilang kalimat ini penting. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Maka pada surga itulah orang harus bermunafasa. Munafasa itu berlumba-lumba. Jangan kasih kesempatan orang lain. Dalam ibadah dahulukan diri sendiri. Kalau masih ada kesempatan baru orang lain. Ngerti gak? Sekarang kalau ada kesempatan kita semua, kita semua aja. Gak usah ikutin orang. Antum jangan dorong-dorong orang masuk ke saf awal. Antum masuk dulu. Setelah masuk ada lowong baru biarkan orang lain masuk. Ini enggak, silakan Pak, silakan. Silakan. Silakan dapat pahala banyak, dia enggak dapat pahala banyak. Dia di belakang. Kenapa silakan? Antum yang duluan, gitu kan? Ada wanita salihah baik, antum dua orang belum nikah. Antum aja yang nikahin. Enggak, antum nikahin dulu. Antum punya kesempatan, ya. Itu kan kebaikan. Antum enggak cocok ya sudah antum tawarkan orang lain. Karena itu kebaikan. Dalam kebaikan kita dahulukan diri kita. Kebaikan, tapi tetap memberikan kesempatan orang kalau memang kita sudah lakukan. Jangan kita tidak lakukan baru kemudian mau tawarkan orang lain. Kabura maktan indallah yang takulu ma'ala tafa'alun. Berat di sisi Allah sesuatu yang kalian ucapkan, kalian tidak kerjakan. Tadi saya kasih contoh menikah ini supaya terbuka matanya. Tetapi berhasil. Cara saya berhasil, yang bujang-bujang matanya langsung terbuka. Berarti kalau ada wanita salihah dahulu nikah itu. Baik, kita disuruh saling memberikan hadiah. Dan ini berlaku bagi semua, anak pada orang tua, suami, istri, teman sama teman. Tiap hari kita saling memberikan hadiah, walaupun sederhana. Hadiah subhanallah, biar sederhana orang suka. Dan itu akan memunculkan rasa cinta di antara kaum muslimin. Dan juga berjabat tangan, tapi ini khusus bagi laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Atau lawan jenis tapi mahram. Banyak dalam hadis disebutkan, kata Nabi SAW, kalau dua orang muslim saling bersalaman dan mereka melepas tangannya, maka dosa-dosa mereka berguguran. Tapi ini sesama jenis, laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan, atau kalau lawan jenis hanya mahram saja. Jelas enggak ini? Jelas. Dan nanti pulang ta'lim, odorkan tangan ke akhwat. Enggak boleh. Sama ikhwah laki-laki boleh, akhwat sama akhwat boleh, tapi atau mahram baru boleh. Karena kalau selain daripada itu hukumnya haram. Ya kata Nabi SAW, la yutu'annanna ahadukum bimikhyatin min hadid khairun lahu min an tamassa yadin imra'atin la tahillu lahu. Seseorang dan kalian ditusuk dengan besi yang tajam lebih ringan baginya dibandingkan dia bersalaman menyentuh tangan yang wanita yang tidak halal bagi dia. Ini enggak boleh. Dan kata dalam riwayat juga dikatakan, kata Nabi SAW, inni la usafihun nisa, aku tidak akan pernah salaman dengan wanita yang bukan mahram. Nabi SAW tidak pernah salaman sama mereka, termasuk dalam bayat. Bayat itu kan kayak janji setia. Sahabat-sahabat itu begitu masuk Islam, mereka ada yang bayat salaman sama Nabi. Saya hidup mati untuk Allah dan Rasulnya, dibayat Nabi SAW, gitu kan. Tapi perempuan Nabi tidak bayat dengan cara itu. Nabi cuma bayat dari jarak jauh saja. Ya. Jadi mereka memberikan bayat pun dengan suara mereka saja. Jadi tidak ada salaman. Makanya hadis ini perlu difahami. Di sini kalau tidak difahami seperti tadi, maka umum menjadi umum. Hendaklah kamu saling berjabat tangan, niscaya dengki itu akan hilang dari hatimu. Padahal memang ada batasan-batasan syar'i sebagaimana saya jelaskan tadi. Jelas? Jelas. Alhamdulillah. Juga sabda Nabi SAW di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 2621, Imam Muslim 1622, wal aidu fi hibatihi kal aidu fi kaihi. Orang yang meminta kembali hibahnya seperti orang yang menelan kembali muntahnya. Hadis ini hadis sahih, artinya menjijikkan, tidak layak. Udah kasih orang selesai. Peluru sudah ditembak selesai. Nah, ada lagi ceritanya, lupain udah, jangan diingat lagi. Ingat, setan akan terus itu mengganggu kita itu. Kenapa tadi 1 juta? Kenapa enggak 10 ribu aja? Kenapa begini? Kenapa itu? Tanah kan itu bisa kau bangun, nanti pakai nikah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Udah itu lillahi ta'ala. Allah akan kasih gantinya. Yang bersedekah di jalan Allah, Allah kasih gantinya minimal 10 kali lipat. Juga ucapan Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi SAW yakbalul hadiyata wa yuthibu alaiha.
Nabi SAW biasa menerima hadiah dan membalas pemberian tersebut. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2585. Juga sabda Nabi SAW, man sarrahu an yubsata lahu fi rizqihi wa an yunsa lahu fi athari falyasir rahimah. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim. Nomor 2000, Ibu Imam Bukhari meriwayatkan nomor 2068. Artinya, kata para ulama, yang dimaksud dengan menyambung silaturahim adalah datang membawakan hadiah. Dan sedekah juga hibah ini tidak harus orang miskin ya. Orang kaya boleh. Misal, ayah ibu kita orang kaya. Kan boleh kita bawain makanan. Boleh kita kasih baju, boleh kita beliin mobil, boleh. Gak ada masalah. Jadi sedekah itu tidak harus orang miskin. Beda dengan zakat. Zakat penerimanya jelas. 8 golongan diantaranya fakir miskin. Gak boleh orang kaya kecuali yang terlilit utang. Bangkrut misalnya, itu mungkin. Tapi kalau sedekah boleh. Boleh kita traktir teman kita, boleh kita traktir bos kita, boleh. Gak ada masalah. Semua itu masuk dalam sedekah umumnya. Baik, poin C-nya syarat-syarat hibah. Adapun syarat-syarat hibah, yang pertama ada ijab, yaitu perkataan orang yang memberikan hibah kepada orang yang menerimanya, yang diucapkan dengan penuh kerelaan hati. Ya, saya hibahkan ini, saya hadiahkan ini, saya berikan handphone ini misalnya. Jadi jelas orang tidak simpang siur. Jangan orang pikir ini utang, pemberian kah, gitu kan? Dipinjamkan kah? Jelas, ini saya berikan. Udah selesai, diberikan berarti tidak boleh tarik lagi ya. Tak boleh sama sekali. Beda kalau kamu pinjamkan, bilang saya pinjamkan. Selama kamu jadi pegawai di sini, ini fasilitas kantor. Okey, dikeluar sudah tak boleh lagi. Yang itu. Yang kedua kabul, yaitu penerimaan dari penerima hibah dengan mengucapkan aku terima apa yang kamu hibahkan kepadaku, atau dengan menyodorkan tangannya untuk menerimanya. Karena jika seorang muslim memberikan sesuatu atau menghibahkannya kepada saudaranya sama muslim tapi belum diterima oleh penerimanya, kemudian pemberi hibah meninggal dunia, maka sesuatu yang dihibahkan tersebut menjadi hak ahli warisnya dan penerima hibah tidak memiliki hak apapun terhadapnya. Karena hibah seperti itu tidak memenuhi syarat, yaitu tidak adanya qabul. Sedangkan jika ia telah menerimanya, maka ia merupakan ia berhak menggenggamnya atau mempertahankan apapun alasannya. Jadi sebagian ulama juga mengatakan di sini ada juga perbedaan dasar antara hibah dengan pemberian secara umum. Kalau pemberian secara umum misalnya kita belikan handphone buat adik kita, lalu kita kirim ke alamatnya, ternyata dia keluar kota. Tidak ada dia. Disimpanlah di security kompleknya, gitu kan? Dia belum terima. Selama 1 minggu dia keluar kota. 3 hari kemudian kita pemberi ini meninggal dunia. Maka kalau itu hadiah, itu pemberian umum, dia tidak niatkan hibah, maka berarti itu hadiah, maka boleh. Boleh ditunggu adiknya boleh ambil. Tapi kalau dia niatkan hibah, bab yang masalah kita bahas tadi ini, bukan pemberian secara umum, maka itu berarti kalau dia meninggal sebelum diterima oleh penerimanya, maka kembali menjadi hak ahli waris. Itu yang tadi dijelaskan. Jadi kalau hibah itu, kalau kita niatkan hibah ya, pemberian tapi dengan niat hibah, disilakan dengan hibah, ada ijab kabulnya. Saya memberi mengatakan, saya berikan kepada kamu ya, dan orang yang menerima ada di depan situ dan dia mengatakan saya terima. Kalau pemberian secara umum bukan hibah, tidak harus ada kalimat ini. Ya kan? Misalnya kita bilang itu makanan di sana kasih saja siapa saja yang datang dari jemaah pengajian. Ya, siapa saja boleh ambil misalnya. Maka itu pemberian secara umum, siapa saja yang datang boleh makan. Tapi kalau hibah enggak, memang penentuannya pada orang tertentu dan ada kalimat ijab dan kabulnya. Itu yang ditekankan oleh Syekh Abu Bakar rahimahullah. Ini perbedaan antara sedekah umum dengan hibahnya sendiri, ya. Saya kasih contoh tadi, kalau handphone kita kirimkan buat adik kita. Tapi ini kita niatkan, kalau kita niatkan itu hibah, artinya kita bilang sama dia, kamu saya kirimkan handphone ya. Ya. Dia bilang iya, tapi dia belum terima. Kenapa dia tidak terima? Tadi saya kasih contoh, tiba handphonenya di komplek perumahan, dia belum datang. Seminggu kemudian dia baru muncul, tapi dalam 3 hari sebelum masa tiba seminggu, sudah meninggal yang memberikan hibah. Maka kembali kepada haknya ahli waris. Ya. Karena di sini harus ada memberi dan menerima. Kalau hibah. Tapi kalau pemberian umum, antum niatnya bukan hibah, umum saja, kasih, gitu kan. Tidak ada niat dalam hati hibah, bukan hibah sama sekali, cuma pemberian umumlah hadiah. Karena ini pekah sekali perbedaannya.
Kalau pemberian secara umum, ya dia kapanpun dia terima, ya sampai di tangannya ada kalimat saya terima atau saya memberi ini pun tidak ada, nggak ada masalah. Poin D, beberapa ketentuan hukum tentang hibah. Yang pertama, jika hibah atau pemberian diberikan kepada salah satu anak, maka anak-anak lain pun dianjurkan supaya diberi hibah dalam kadar atau jumlah yang sama. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, ittaqullaha wa'adilu fi awladikum. Bertakwalah kamu kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2587 dan Imam Muslim 1623. Jadi kalau masalah hibah, kita memberikan tanah misalnya atau apalah kendaraan buat anak A, maka semua anak harus sama. Ya. Semua anak harus sama. Ya. Misalnya kita ambil jenisnya, misal kita punya 4 orang anak. Anak pertama kita belikan mobil karena dia sudah kuliah misalnya. Yang kedua, yang kedua masih SMA, yang ketiga masih SMP, yang keempat masih SD. Enggak mungkin anak SD kita belikan mobil. Baik. Kita sudah tahu, ternyata anak pertama kita belikan mobil. Ya. Sekarang sudah berjalan nih. Nanti kita sudah niat setiap kuliah kita belikan mobil. Anak kedua masuk dari SMA ke kuliah belikan mobil. Anak ketiga juga begitu. Maka intinya yang penting beli mobilnya. Supaya ada kesamaan, keadilan situ. Beli mobilnya. Dan diusahakan nilainya sama. Walaupun jenisnya berbeda. Misalnya nilai 200 juta, ya 200 juta semuanya. Gitu kan? Seperti itulah. Ada beberapa hal yang kita tidak bisa masuk dalam atau tidak masuk dalam kewajiban adil pada anak-anak, yaitu kalau berhubungan dengan masalah porsi-porsi tertentu, kayak misalnya ukuran baju. Kita nggak mungkin samakan anak kita SMA sama anak SD atau bayi, ukuran bajunya beda. Atau porsi makanan, anak yang sudah dewasa makan satu piring dengan lauk yang besar, bayi makannya bubur. Nah kalau seperti ini nggak ada masuk dalam masalah keadilan. Intinya memberikan makan, gitu kan. Jadi ada beberapa hal yang tidak masuk, tapi yang lainnya umumnya masuk. Apalagi kalau pemberian yang sifatnya harta ya, maka itu dianjurkan agar disamakan antara anak-anak. Dan dalam masalah hibah ini anak perempuan sama laki-laki sama. Ini dikasih mobil, semua dikasih mobil. Harganya berapa? 200 juta semuanya. Ini dikasih tanah 100 meter dan 100 meter semuanya. Laki-laki perempuan sama. Beda warisan. Kalau warisan, laki-laki double perempuan. Warisan beda. Kalau seseorang pemilik harta sudah meninggal dunia, maka berarti dia ahli warisnya mendapatkan laki-laki dua bagian dari perempuan. Ya, ini ada alasan, pernah saya jelaskan itu ya. Kenapa anak laki-laki dapat dua porsi di warisan dengan anak perempuan dapat satu. Karena laki-laki orang tuanya punya kewajiban memberikan nafkah hanya sampai dia balig saja. Setelah balig hukumnya sunnah. Jadi teman-teman laki-laki sini kalau sudah kuliah minta beli motor sama ibu ayahnya itu bukan kewajiban orang tua loh. Beda ya. Kita hanya anak laki-laki dibiayai wajib hanya sampai balig. Setelah balig sunnah. Kita sudah harus bisa bekerja lah istilahnya. Anak perempuan enggak. Dia terus wajib dibiayai oleh orang tuanya, oleh ayahnya sampai dia menikah. Kalau sampai gadis tua pun tetap dibiayai sama ayahnya. Ayah meninggal ya pamannya. Semua ngeroyokin dia. Adik kakaknya gitu kan. Kalau dia sudah menikah suaminya wajib menafkahi. Makanya warisannya cuma satu. Karena dalam dua keadaan sebelum nikah aman, setelah nikah juga aman. Kalau laki-laki tidak. Dia harus bekerja, dia harus biayai istri anaknya, dia juga harus nanti bantu orang tuanya. Oh banyak bebannya laki-laki. Makanya warisannya dua gitu. Poin kedua, seseorang diharamkan untuk menarik kembali hibahnya. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah SAW, wal a'idu fi hibatihi kal a'idu fi kayhi. Orang yang meminta kembali hibahnya seperti orang yang menelan kembali muntahnya. Ini hadis riwayat Bukhari nomor 2621, Imam Muslim 1622. Kecuali hibah pemberian dari seorang bapak kepada anaknya atau salah seorang anaknya, maka ia boleh menarik kembali hibah yang telah diberikannya. Karena anak beserta harta adalah milik bapaknya. Hal tersebut berdasarkan sabda Nabi SAW, la yahillu lirajuli an yu'ti al-atiyata fayarji'u fiha illa al-walida fima yu'ti liwaladih. Tidaklah halal bagi seseorang memberikan sesuatu kemudian menariknya kembali kecuali seorang bapak yang menghibahkan sesuatu kepada anaknya. Hadis ini riwayat Tirmidzi nomor 2132 dan disahihkan oleh beliau. Kecuali ayah berbeda. Karena dia apalagi dia pemberi harta ya. Kalau dia memberi harta maka untuk anaknya bisa ditarik kembali. Misal dia hibahkan, dia punya anak satu nih. Menikah, suami istri punya anak satu. Lama sampai 10 tahun enggak punya anak. Mungkin dia mengira si laki-laki ini mengira atau si ayah ini sudah enggak bisa punya anak lagi.
Udah deh, tanah yang di Menteng itu buat dia saja. Misal. Ternyata setahun ke-11 hamil istrinya, punya anak lagi. Maka dia boleh batalkan hibah itu. Udah ini hibah, berarti enggak jadi buat anak saya. Dua orang, karena ini lahir lagi misalnya, dan seterusnya. Maka ini khusus ayah kepada anaknya saja. Karena pernah ada sahabat begitu. Dia rupanya lagi keluar rumah, datang ayahnya minta duit. Datang ke rumahnya, ketemu istrinya minta duit. Istrinya ini sebagai anak mantu kasih, gitu kan. Waktu dia, waktu ayahnya sudah pulang, ada hajat dia sudah pulang, anak si laki-laki ini sebagai suaminya perempuan tadi dan anaknya si bapak ini pulang, nanya istrinya, ada yang datang, ada siapa ayahmu? Apa yang dia lakukan? Dia minta duit. Kamu kasih, kasih. Marah dia rupanya. Lapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Malah Nabi marah sama dia kembali. Anta wa malika li abi, kau dan hartamu milik ayahmu. Bukan cuma hartamu, kamu ini dari sperma ayahmu. Gimana caranya mau ribut sama ayah? Ya mungkin, gitu kan. Yang ketiga, menghibahkan sesuatu dengan harapan mendapatkan imbalan, hukumnya makruh. Misalnya, seorang muslim menghadiahkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar penerimanya memberikan imbalan dengan nilai yang sama atau lebih besar. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ar-Rum ayat 39, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ataitum min riba liyarbu fi amwalin nas fa la yarbu indallah, wa ma ataitum min zakatin turiduna wajhallahi fa ulaika humul mud'ifun. Dan satu riba atau tambahan yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia, kau kasih sesuatu dengan harapan dibalas imbalan, kalau tidak kecewa, nganggap menyesal kenapa sedekah atau memberikan hadiah. Allah bilang, suatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar ia bertambah pada harta manusia, maka riba itu atau tambahan itu tidak bertambah di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencari keridhaan Allah, kau berikan karena ingin dapat pahala di sisi Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya, atau orang yang melipat gandakan pahala buat diri dia sendiri. Nah, Allah SWT akan berikan pahala yang besar. Jadi sini teman-teman, berikan orang, berikan saja, tidak usah berharap apa-apa, ya. Hibahkan tanah supaya dinikahkan sama anaknya, itu. Kalau dia tidak nikahkan, bagaimana? Kecewa. Tidak ada hubungannya. Sedekah antum ya sedekah di jalan Allah SWT. Jangan berharap, ya, berikan sesuatu dia harus dibalas imbalan yang sama. Dan kita lillahi ta'ala berarti tidak berharap pahala. Semua yang ikhlas karena Allah berarti tidak harap imbalan, itu saja. Ya. Kalau dikasih, kita kasih tanah, dia juga kasih tanah, kita kasih baju, dia juga kasih baju, itu kebaikan. Tapi kalau enggak, tetap aja kita bersedekah. Orang yang diberi hadiah boleh memilih antara menerima atau menolak. Jika menerimanya, maka ia wajib membalasnya dengan yang setara nilainya atau lebih banyak. Berdasarkan keterangan diturunkan Aisyah radhiyallahu anha, karena Nabi SAW yakbalu hadiyata wa yuthibu alaiha. Nabi SAW menerima hadiah dan beliau membalasnya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2585. Jadi kita kalau yang memberi, kita yang memberi ya, kita yang menghibahkan, jangan berharap balasan. Ada balasan, alhamdulillah tidak ada balasan, tidak ada masalah. Tapi orang yang menerima wajib membalas. Faham enggak? Hah? Cuma 3 orang yang faham. Kalau antum yang memberi, maka jangan berharap apa-apa. Dalillahi ta'ala udah. Dibalas enggak dibalas enggak ada masalah. Tapi kalau kita sebagai penerima, kita wajib membalas dia. Usahakan yang setimpal atau lebih. Kalau enggak bisa sama sekali, ucapkan jazakallahu khairan. Untuk laki-laki, jazakillahu khairan untuk perempuan. Karena Nabi SAW tidak pernah memberi hadiah kecuali beliau balas lagi. Jadi biasakan kalau tetangga kirim piring ada makanan, kembalikan jangan kosong. Ada isinya. Dia cuma tahu terima tapi tidak mau kasih. Bakhil. Nah, boleh itu, ya. Tapi kita yang memberi makanan jangan berharap dibalas. Kembali piring kosong enggak apa-apa. Cuman dianya ada hukum sendiri, mesti dia balas. Walaupun tidak setimpal, misalnya kita tidak apa-apa, tidak punya apa-apa kecuali kerupuk, ya taruh kerupuk saja, enggak apa-apa. Dia kirim ikan tadi, kita balas kerupuk. Nah itu yang kita punya, enggak apa-apa. Kalau betul-betul tidak ada, bilang jazakallahu khairan. Kata Nabi SAW, kalau kalian diberikan sesuatu pada orang lain, balaslah yang setimpal atau lebih. Kalau tidak ada, ucapkan jazakallahu khairan, karena itu sudah cukup baginya. Allah akan balas. Juga sabda Nabi SAW, man sana ilaikum ma'rufa fakafi'uhu. Barang siapa yang berbuat baik kepadamu, maka hendaklah kamu membalasnya dengan yang setimpal.
Hadis riwayat Ad-Dailami dan Abu Daud, dan Abu Daud di nomor 1672. Juga sabda Rasulullah SAW, man suni'a ilaihi ma'rufa faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi tsana. Barang siapa yang telah dibuat perbuatan baik padanya, lalu dia berkata kepada pemberinya, sekiranya, semoga sekiranya Allah membalasmu dengan yang terlain yang lebih baik di dunia dan juga di akhirat, jazakallahu khairan, maka ia telah menyanjungnya atau membalasnya dengan sanjungan yang sangat baik. Hadis riwayat An-Nasai jilid 6 halaman 53 dan Ibnu Hibban jilid 8 halaman 202. Dan hadis ini hadis sahih. Baik, selanjutnya contoh surat pernyataan hibah. Tentu kalau pemberian umum juga di sini bedanya tidak ada suratnya. Tentu cuma kasih makanan orang segala macam, tidak ada surat. Tapi kalau niatkan hibah ada suratnya. Setelah basmalah, bismillah dan alhamdulillah, alhamdulillah yang puji Allah, selanjutnya disebutkan fulan A yang telah balik, maksudnya pemberi, dengan keadaan sehat dan diperbolehkan melakukan tindakan hukum, telah menghibahkan kepada fulan B seluruh tanah yang berlokasi di tempat ini, sebutkan tempatnya, dan berbatasan dengan ini, sebutkan batasan-batasannya, yang telah diketahui oleh keduanya dengan pengetahuan berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum syariat sebagai hibah yang ditetapkan menurut ketentuan-ketentuan hukum syariat tanpa imbalan atau hibah balik, dan hibah dilakukan dengan ijab dan kabul. Pemberi hibah membedakan antara harta yang diwasiatkan dengan harta yang dihibahkan kepada penerima hibah dengan suatu pembeda-pembeda yang sesuai dengan ketentuan hukum syariat. Penerima hibah menerima hibah tersebut sehingga harta tersebut menjadi salah satu asetnya dan salah satu haknya. Ketentuan ini berlaku sejak surat hibah ini ditetapkan yang dibuat pada tanggal sekian, disebutkan tanggalnya. Tentu di sini kalau hibah juga dengan pemberian, kalau pemberian biasa, hibah itu biasanya juga masuk dalam hal-hal yang besar. Misal antum punya rumah banyak, lalu antum lihat adik antum yang paling bungsu kayaknya susah hidupnya nih. Udah itu rumah saya hibahin buat kamu deh. Kalau dibilang hibah berarti sudah jadi hak miliknya adiknya. Adiknya mau jual, mau tinggal, terserah dia, mau sewain sudah haknya dia. Itu namanya hibah, mirip dengan kita kalau kasih hadiah, terserah dia mau lakukan apa saja. Ya. Catatan, jika hibah tersebut berasal dari seorang bapak kepada anaknya, maka di dalam surat hibahnya hendaklah disebutkan bahwa pemberi hibah yang namanya telah disebutkan di atas telah memberikan hibah tersebut kepada anak bungsunya yang namanya telah disebutkan di atas, maksudnya namanya, di mana penerimanya telah menerimanya dengan penerimaan yang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum syariat, dan hibah di atas menjadi salah satu aset anak bungsunya atau salah satu haknya. Tapi barang yang dihibahkan itu masih tetap berada di tangan pemberinya atau bapaknya, namun pemiliknya adalah anak bungsunya. Surat hibah ini dibuat dan ditetapkan pada tanggal sekian, sebutkan tanggalnya. Tapi sudah kita jelaskan ikhwah ya, bahwasanya tidak boleh hibah itu diberikan kepada satu anak kalau dia punya anak yang lain. Harus diadil. Tapi kalau ada orang menulis seperti ini, maka dia tulis surat hibahnya jelas. Anaknya dikasih si fulan ini, si fulan yang ini, fulan yang ini. Tapi dia harus berlaku adil. Jelas ya? Baik, kita sudah bahas dua, alhamdulillah. Dan kita coba selesaikan ya. Masih ada dua lagi tersisa. Masalah umrah dan rukbah. Ini umrah bukan pergi ke Mekah ya. Ini lain. Ya. Poin A, pengertian umrah. Pemberian hak pakai dan pemakmuran. Jadi yang boleh dipakai hanya memberdayakan tanah ini, tapi tanah ini punya saya ya. Kamu boleh berdayakan. Itu namanya umrah. Umrah adalah seorang muslim berkata kepada saudaranya sama muslim, aku memintamu agar memakmurkan rumahku. Antum punya rumah di satu kota, enggak pernah dipakai, akhirnya rubuh atapnya segala macam. Maka antum ajak, di situ ada satu orang, tinggalin di rumah saya. Tapi cuma tinggalin, cuma dimakmurkan saja, pakai saja. Tapi setiap saat saya mau butuh, saya tarik, setiap saat saya mau jual bisa. Itu namanya umrah. Jadi cuma pemanfaatan. Jelas ya? Jelas. Baik. Aku memintamu agar memakmurkan rumahku atau kebunku. Kelola kebun ini, hasilnya kamu boleh makan. Tapi tanah tetap punya saya. Gitu. Atau ia berkata, aku hibahkan kepadamu pemakaian rumahku atau hasil kebunku sepanjang hidupmu. Ini semua bisa juga. Ya, jadi misalnya, kebun ini kelola saja, hasilnya silakan. Atau aku hibahkan pemakaian saja, pemakaian rumah ini, fungsinya saja. Kamu boleh tinggalin, pakai semua fasilitasnya, tapi tetap rumah ini punya saya.
Poin B-nya hukum umrah. Umrah hukumnya boleh berdasarkan keterangan dituturkan oleh Jabir radhiyallahu anhu. Innamal umrah allati ajazaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yaqul hiya laka wa li aqibik. Fa amma idza qala hiya laka ma ishta fa innaha tarji'u ila sahibiha. Sesungguhnya umrah yang diperbolehkan oleh Rasulullah SAW adalah seseorang berkata, ini untukmu dan anak keturunanmu. Akan tetapi jika ia berkata, ini untukmu selama kamu hidup, maka setelah meninggal, umrahnya kembali kepada pemiliknya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2625 dan Imam Muslim 1625. Artinya harus jelas teman-teman, umrah ini pemakmuran sebuah lokasi, baik rumah, kebun, tanah kosong, kita mau supaya orang berdayakan, harus jelas akad kita. Kalau kita bilang umrah ini boleh kamu manfaatin tanah ini, rumah ini, tapi selama kau hidup, berarti sudah mati nggak boleh lagi dipakai. Ya. Maka berarti tidak boleh lagi anak-anaknya tinggal di situ kalau dia sudah meninggal. Tapi kalau kita bilang ini buat kamu sama anak-anakmu, silakan dimakmurkan. Karena saya jarang datang ke kota ini. Tapi kita jelaskan ya, kalau saya meninggal ini warisan loh, ahli waris saya bisa jual atau saya jual setiap saat saya butuh. Selama saya belum minta silakan tinggali. Kan banyak begitu ya. Banyak tanah diberdayakan, dicocok tanam ubi lah, apalah, sayur-sayur, cabai. Padahal itu tanahnya orang. Cuma dia sudah diizinkan, boleh dia makmurkan. Ya. Poin C-nya, beberapa ketentuan hukum tentang umrah. Jika pernyataan umrah itu bersifat umum, misalnya seorang muslim berkata kepada saudaranya sama muslim, aku menyuruhmu agar memakmurkan rumahku. Maka rumah yang diumrahkan tersebut menjadi milik orang yang memakmurkannya atau penerima perintah itu dan menjadi milik anak keturunannya sepeninggalnya berdasarkan sabda Nabi SAW, al-umratu liman uhibat lah. Umrah itu menjadi milik orang yang diberikan penerimanya. Hadis ini riwayat Bukhari nomor 2625 dan Muslim 1625 ya. Maksudnya dia maksimalkan pemberdayaannya ya. Jika pernyataan umrah itu dibatasi dengan kalimat ini untukmu dan anak keturunanmu sepeninggalmu, maka harta tersebut diumrahkan menjadi milik penerimanya dan milik anak keturunannya sepeninggalnya. Berdasarkan sabda Nabi SAW, ayyuma rajulun u'mira umrah lahu wa li aqibihi fa innaha lilladhi u'tiyaha la tarji ila alladhi a'taha li'annahu a'ta ata'an waqa'at fihi al-mawarith. Laki-laki manapun yang telah diberi makmur harta umrah, maka harta umrah tersebut menjadi miliknya dan milik anak keturunannya. Karena umrah itu menjadi milik orang yang diberinya dan tidak kembali kepada pemberinya. Karena pemberinya memberikan suatu hak umrah yang sudah atau bisa diwariskan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maaf, diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 3553. An-Nasai 3745 dan Tirmidzi nomor 1350. Jika pernyataan umrah dibatasi dengan kalimat umrah itu menjadi milikmu selama kamu hidup, jika penerima harta umrah meninggal dunia, maka umrah harus dikembalikan kepada pemberinya setelah penerimanya meninggal dunia. Berdasarkan penuturan atau riwayat yang dituturkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, innal umrah allati ajazaha Rasulullah SAW yaqul hiya laka wa li'akibik. Fa amma idza qala hiya laka ma ishta fa innaha tarji'u ila sahibiha. Sesungguhnya umrah yang diperbolehkan Rasulullah SAW adalah seseorang berkata ini untukmu dan anak keturunanmu. Akan tetapi jika ia berkata ini untukmu selama kamu hidup, maka sepeninggalnya umrah kembali kepada pemiliknya. Hadis riwayat Muslim nomor 1625. Kita ambil kesimpulan juga dari poin-poin ini sebenarnya tergantung daripada akad yang disebutkan oleh pemberi umrah ini. Kalau dia bilang kamu hanya saya wakafkan pemberdayaan rumah ini selama kau hidup, atau misalnya selama saya belum dapat pembeli, maka berarti kalau sudah terpenuhi syaratnya ada pembeli atau dia sudah meninggal yang sedang memakmurkan tempat itu, maka berarti kembali kepada pemiliknya. Tapi kalau dia bilang, misal pemilik mengatakan rumah ini dan apapun yang berhubungan dengannya, umrohnya saya serahkan kepada kamu, terserah. Jadi sama juga dia bilang saya hadiahkan lah, tetapi rumah ini difungsikan, dimakmurkan segala macam, maka berarti jadi miliknya orang yang menerima itu, sama mirip dengan hibah tadi. Ya, cuma mungkin ada bedanya, sebagian ulama mengatakan di bab umrah ini dia enggak boleh jual. Ya. Artinya dia sudah terima tadi pemanfaatannya. Ini pemanfaatannya saja. Ada juga yang mengatakan sudah dia boleh jual kalau memang dasarnya dia sudah diberikan oleh pemilik atau pemilik tanah tadi. Dia bilang ini umrah, silakan kamu makmurkan, kamu pakai untuk kamu, untuk keturunanmu, terserah. Saya sudah hibahkanlah ke kamu. Ya.
maka itu tidak ada masalah. Bedanya tadi kalau hibah kan, kalau hibah itu bisa pekah sekali sama umrah ini. Kalau umrah ini mirip sama hibah, cuma bedanya kalau hibah dia difungsikan untuk kegiatan tertentu dan bebas, si penerima bebas. Bebas dia mau jual, dia mau apa terserah. Tapi kalau umrah tidak, tergantung ya. Kalau dia cuma diberikan pemanfaatan saja. Kalau dia diberikan semuanya, maka dia boleh pakai, itu pun tidak boleh dijual. Agak mirip seperti dengan wakaf. Cuma di sini dia pakai secara pribadi. Kalau wakaf dipakai umum. Ya. Yang terakhir dalam bahasan kita beberapa ketentuan hukum adalah materi ke-11 masalah rukbah. Poin A-nya, pengertian rukbah. Rukbah adalah seorang muslim berkata kepada saudaranya sama muslim, jika aku meninggal dunia sebelum kamu, maka rumahku atau kebunku menjadi milikmu. Akan tapi jika kamu meninggal dunia lebih dahulu dariku, niscaya rumah tersebut menjadi milikku. Atau ia berkata, rumah ini untukmu sepanjang hidupmu. Namun jika kamu meninggal dunia sebelumku, maka rumah tersebut harus dikembalikan kepadaku. Tapi jika aku meninggal lebih dulu darimu, maka rumah itu menjadi milikmu. Jadi rumah tersebut menjadi milik siapa yang meninggal dunia paling akhir dari keduanya. Itu rukbah. Jadi cuma sekedar bilang si A sama si B. Si A bilang sama si B, rumah ini saya berikan kepada kamu. Dan terus jadi hakmu selama kau masih hidup. Kalau kau sudah meninggal, berarti saya masih hidup, kembali ke saya. Tapi kalau saya mati duluan, berarti jadi milikmu sudah. Bagi untuk ahli warismu, terserah. Jelas ya? Jelas. Ya, itu seperti itu rukbah. B, hukum rukbah. Rukbah hukumnya makruh. Ya. Sabar. Jangan oh dulu. Hal itu berdasarkan sabda Nabi SAW, La turkibu man arqaba syai'an fahuwa sabilul mirath. Jangan kalian menjadikan harta kalian sebagai rukbah, karena barang siapa yang merukbahkan hartanya, maka apabila yang diberi rukbah meninggal akan diwarisi oleh ahli warisnya. Ya. Hadis ini riwayatkan Ahmad nomor 21141, Abu Daud 3559, Ibnu Majah dan An-Nasai 3731. Kenapa dimakruhkan teman-teman? Karena seperti tidak jelas statusnya. Ya. Kamu boleh rumah ini jadi milikmu selama kamu hidup, ya. Kalau kamu sudah meninggal, jadi milik saya kembali. Jadi seperti orang ya, tarik ulur. Ya. Jadi dia kasih, tapi dia mungkin minta kembali. Atau kalau saya meninggal duluan, sudah jadi milikmu. Jadi makanya dibilang tadi, milik siapa yang terakhir meninggal di antara keduanya. Dimakruhkan karena jadi tidak jelas hukumnya. Ya. Seperti itulah. Adapun yang dimaksud dengan penantian dalam hadis ya, di atas, adalah penantian seseorang yang diberi rukbah dan tidak menutup kemungkinan jika dalam penantiannya itu membuatnya mengharapkan akan kematian saudaranya yang telah memberikan rukbah kepadanya. Bahkan bisa jadi penerimanya itu berusaha membunuh pemberinya dan melakukan perbuatan nekat lainnya. Na'udzubillah. Oleh karena itu, jumhur ulama telah memakruhkan rukbah. Walaupun hukumnya boleh. Sekarang kalau orang bilang, selama kau hidup, ya jadi milikmu. Ya, kalau kau mati duluan kembali ke saya. Kalau saya mati jadi milikmu. Maka akhirnya dia berusaha membunuh. Matikan aja orang ini. Boleh matikan kan jadi hak saya udah. Misal contoh. Atau dia berdoa keburukan, ya Allah matikan. Ya. Maka jadi makruh. Ini contoh saja. Tapi karena hukum ini ada, maka dibahas. Gitu kan. Baik, poin C-nya, hukum yang berkaitan dengan rukbah. Jika seorang muslim melakukannya, berarti ia telah melakukan perbuatan dimakruhkan dan menanti rukbah. Ya. Maka keberadaan pernyataan rukbah kedudukannya sama dengan pernyataan umrah, di mana jika kalimat pernyataan rukbah itu bersifat mutlak, maka rukbah menjadi milik penerimanya dan milik anak keturunannya sepeninggalnya. Jika pernyataannya dibatasi, maka rukbahnya harus disesuaikan dengan batasannya. Kemudian jika rukbah disyaratkan harus dikembalikan kepada pemberinya, maka rukbah itu dapat dikembalikan kepada pemiliknya. Ya. Jadi di sini dia diberikan apa namanya? Dia memberikan tapi tergantung, ya. Kesannya tidak terlalu jelas. Sebagai penutup, ada contoh surat pernyataan umrah atau rukbah. Ini dikasih contoh sama saja karena sama saja isinya kurang lebih, ya. Setelah basmalah, bismillah dan hamdalah, alhamdulillah serta salawat kepada Nabi Muhammad SAW, selanjutnya disebutkan, fulan A telah memberikan umrah atau rukbah kepada fulan B berupa sebuah rumah atau kebun yang berbatasan dengan titik-titik, dan titik-titik sebutkan pembatasnya.
sebagai umrah atau rukbah yang dilakukan berdasarkan ketentuan hukum syariat dan benar. Di mana fulan A berkata kepada fulan B, aku menyuruhmu memakmurkan atau merukbah rumah ini atau kebun ini kepadamu sepanjang hidupmu. Di mana jika kamu meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikembalikan lagi kepadaku. Jika pemberi rukbah tersebut ingin memberikannya juga kepada keturunan penerimanya sepeninggalnya, maka ia berkata juga untuk anak dan keturunanmu sepeninggalmu. Kemudian penerima umrah atau rukbah menerima rumah atau kebun itu dari pemberinya dan harta itu menjadi miliknya. Sehingga ia boleh berbuat apa saja terhadap hartanya, baik menempatinya atau memanfaatkannya sepanjang hidupnya. Surat pernyataan rukbah ini dibuat dan ditandatangani pada tanggal sekian. Sebutkan tanggalnya dengan sangat jelas. Begitu saja. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.